Assalamualaikum, Wan. Ha, kau ada apa ajak aku jumpa ni? Waalaikumsalam, Husin. Macam ni, kau tahu kan aku ada buat channel YouTube? Oh, channel YouTube yang kau pergi melancong luar negara tu tapi pakai green screen tu? Ha, alah, yang tu lah. Ha, kenapa dengan channel kau tu? Aku nak bagi tahu kau, aku punya channel tu sekarang dah 20,000 subscribers tau. Oh, banyaknya. Hehe, banyak kan? Ha, ni lah aku nak tunjuk kat kau ni. Aku sekarang dah boleh beli kereta idaman aku dengan duit YouTube aku ni. Betul ke? Mana kereta idaman kau tu? Tunjuk aku. Kenapa? Tak percaya? Jom, aku tunjuk kau. A few moments later. Ha, inilah kereta aku. Kereta BMW. Fulamak, Wan. Tak sia-sia kau jadi YouTuber. Akhirnya, kau dapat juga beli kereta idaman kau ni. Apa kamu semua ni buat? Dekat kereta saya! Ni kereta tuan ke? Iyalah, kereta saya lah ni. Tak guna punya Wan tipu aku. Dia cakap dia dapat beli kereta BMW lepas dapat 20,000 subscriber kat YouTube. Apa? Kamu ingat 20,000 subscriber YouTube tu dah boleh beli kereta BMW ke? 20,000 subscriber tu sebulan baru boleh dapat RM200 je. Lainlah kamu ada 1 juta subscribers. Yang tu, jangan kata BMW. Ferrari pun boleh beli. Oh, tapi tuan, saya tak ada 1 juta subscribers pun. Tapi, boleh je beli Ferrari. Hah? Biar betul kamu ni. Mana kereta Ferrari kamu? Ini ha, kereta Ferrari saya. Tengok tuan, laju Ferrari saya ni. Boleh ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Siap boleh buat drift lagi tuan. Ha, macam mana tuan? Hebat tak Ferrari saya ni? Hebat tak? Dahlah, repek je cerita ni.